sungai ini sama dengan Sungai Karangubus di Samarinda. Besarnya, lebarnya sama. Kotor dan kumuhnya sama juga dulunya, tapi sekarang sungai ini ternyata berhasil dibuat menjadi sungai yang sangat bersih. Tempatnya seperti kita lihat ini, di tepi sungainya ini banyak orang duduk untuk bersantai. Sangat nyaman dan menjadi taman, sehingga namanya di sana diberi nama Taman Kumbasari. Kalau saya mau menyebutnya ini adalah Taman Sungai. Taman Sungai ini, Sungai Badung di Denpasar. Saya kira Karangmumus bisa dibangun seperti ini. Ini menjadi contoh yang bagus untuk pengembangan sungai di Samarinda, itu Sungai Karangmumus. Ayo kita bikin Sungai Karangmumus seperti Sungai Tukar Badung. Saya tamu di sini, saya dari Kalimantan. Biasa sorry, rumah dekat sini? Enggak, lumayan jauh sih dari sini. Oh. Jalan-jalan, Pak. Ini sampai di mana? Berapa sampai berapa kilo? Kurang tahu sih, soalnya jarang juga ke sini. Oh. Ya, saya coba lihat-lihat ya. Iya. Beautiful. Jadi di tepi sungai ini dibuat sedemikian rupa, ada tempat-tempat duduk untuk bersantai, tapi tidak ada tempat orang berjualan, sehingga situasinya tetap tenang, bersih. Sampingnya ini ada tembok-tembok yang agak tinggi seperti ini. Tembok-temboknya. Oke, saya kembali. Jadi ini ada rakit ya. Rakit ini sepertinya rakit untuk menyeberang dari sini ke seberang sana. Bagus juga ini. Saya mau lihat apa yang ada di sebelah sana. Santai dulu. Wow, bagus sekali suasananya. Bagus sekali. Beautiful. Di sini di atas ada pengumuman kawasan tanpa rokok, Perda Kota Denpasar nomor 7 tahun 2013. Wih, tidak boleh merokok di sini. Sore Mbak, masih jauh kah anunya tempat ke sana? Udah ujung ya? Di atas ada jembatan, kemudian banyak parkir-parkir ini karena ini adalah pasar. Nah, di atas sana ada pasar. Mancing mas, ada ikannya kayak ini? Ada ikan apa? Ada pak, lele ada pak.
Oh. Udah dapat belum? Dapat satu ya? Boleh lihat. Oh, la la la. Wow, keren, keren, keren. Kasih ya. Jadi ini memang percontohan yang bagus ya. Tempat yang kemarin kumuh bisa sekarang menjadi tempat bersantai yang bagus sekali. Saya kira saya sampai sini aja. Ya, cukup sebagai sampel untuk melihat kondisi di sini.